Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Julai bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Pentauliahan agamawan di bawah perkenan Raja-Raja Melayu, bukan Perdana Menteri. Juga sumbangan asas rahmah RM600 bermula esok. Saya tidak akan sesekali mengkhianati bangsa Melayu dan orang Islam. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, kerjasama yang terjalin di antara parti termasuk bukan Islam sepanjang menerajui kerajaan perpaduan sejak 8 bulan lalu bukan bermaksud pengkhianatan. Sebaliknya, ia menunjukkan keadaan geopolitik negara. 8 bulan saya tanya di Parlimen, apa yang saya buat yang khianat Melayu dan Islam? Bukan saya sokong Ketua Menteri sebagai Ketua Menteri, saya tidak khianat. Saya terima kenyataan geopolitik dan realiti. Dan saya mahu negara ini aman. Semua negeri lain orang Melayu Islam pegang. Semua jawatan-jawatan utama, Agung, Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Ketua Hakim Negara, Peguam Negara, Pengabdi Negara, semua orang Melayu dan Islam pegang. Selamatkan negara ini. Jangan izinkan ada permusuhan kaum. Justru Perdana Menteri mengingatkan semua pihak agar tidak memainkan isu perkauman yang boleh mencetuskan permusuhan dan menggugat keamanan negara. Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa menyampaikan ucapan pada Majlis Seminar Malaysia Madani Negeri Pulau Pinang di Bertam Resort Kepala Batas Pulau Pinang hari ini. Hadir sama Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yau. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan bantuan kepada Sekolah Agama Rakyat Pulau Pinang. Pemberian tauliah kepada agamawan dan ulama di negara ini adalah di bawah perkenan Raja-Raja Melayu dan bukan kuasa Perdana Menteri seperti yang didakwa oleh segelintir pihak. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata meskipun Perdana Menteri mempunyai pelbagai kuasa, namun dalam soal agama Islam, kuasa itu terletak pada Raja-Raja Melayu. Menurut Perdana Menteri, beliau tidak mempunyai kuasa untuk mencampuri urusan pemberian tauliah. Justru beliau meminta sesetengah pihak yang tidak mendapat tauliah supaya menghentikan kecaman terhadapnya, sebaliknya membuat rayuan kepada Raja-Raja Melayu. Datuk Seri Anwar berkata keputusan Raja-Raja Melayu adalah tidak mengizinkan masjid menjadi gelanggang politik. Sebaliknya, ia hanya boleh digunakan untuk pendakwahan dan tazkirah. Perdana Menteri berkata beliau sentiasa menghormati keputusan Raja-Raja Melayu walaupun pernah merayu untuk memberikan pentauliahan kepada beberapa ulama. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi hari ini tampil memperjelaskan isu penangguhan program kuliah Ustaz Azhar Idrus di Masjid Saidina Uthman Ibn Affan di Bandar Tun Razak. Menurut Jawi, pihak masjid telah membuat pemakluman penangguhan undangan kepada pihak penceramah lebih awal bagi proses penyusunan semula jadual pengkuliahan melibatkan penceramah dan tenaga pengajar mengambil kira beberapa acara utama. Jawi dalam kenyataan hari ini menjelaskan isu pembatalan adalah tidak berbangkit sama sekali. Sebarang isu yang timbul dapat ditangani secara harmoni berlandaskan semangat persaudaraan antara semua pihak. Tambah Jawi, jabatan itu komited untuk memastikan institusi masjid dan surau terus berperanan sebagai pengkalan ibadah, pusat ilmu dan penyatuan masyarakat berdasarkan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505. Kaedah-kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Jawatan Kuasa Kariah 2019 dan Garis Panduan Program Pengajian serta Pengimarahan Masjid dan Surau di Wilayah-Wilayah Persekutuan. Sebelum ini, media melaporkan kuliah Maghrib Perdana oleh penceramah terkenal Ustaz Azhar Idrus di Masjid Saidina Uthman yang dijadualkan berlangsung hari ini terpaksa dibatalkan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM masih menunggu laporan polis berhubung kes kematian kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun yang didakwa akibat kecuaian di sebuah hospital di Klang baru-baru ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata beliau juga perlu mendapatkan maklumat terperinci daripada semua pihak terbabit sebelum mengulas lanjut. Tapi sekarang ni saya tak nak cakap lebih-lebih lah, because kes ini telah menjadi kes polis dan dalam siasatan, dan insyaAllah
kita harap semua bertenang ya, untuk kita dapatkan dulu laporan daripada polis dan apa tindakan seterusnya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Madani Afiat dan sambutan Hari Malaysia Sedunia Peringkat Kebangsaan 2023 di Taman Ria Jaya pada Ahad. Jelasnya, kes tersebut kini telah menjadi tular di media sosial dan berharap masyarakat tidak mensesikan perkara ini. Semalam media melaporkan Dia Maisara Bada 10 tahun didakwa meninggal dunia semasa mendapatkan rawatan di sebuah hospital di Klang dan kejadian tersebut menjadi tular di media sosial sehingga mencetuskan pelbagai persepsi. Menerusi satu rakaman yang tular, bapa kepada kanak-kanak terbabit dikatakan menceritakan kronologi sewaktu anaknya mula sakit sehinggalah sewaktu menerima rawatan dan meninggal dunia di hospital terbabit, dan mendakwa ia adalah kecuaian pihak hospital. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, dilaporkan mengesahkan menerima dua laporan polis berhubung kejadian tersebut dan sudah memulakan siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Lebih 210,000 penerima sumbangan tunai rahmah STR dalam kategori miskin tegar berdasarkan data iKasih akan menerima sumbangan asas rahmah SARA berjumlah RM600. Pelaksanaan SARA bagi penerima STR di Semenanjung akan dibuat secara berperingkat mulai esok, manakala penerima di Sabah, Sarawak dan Labuan pada 7 Ogos ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan penerima STR dari Semenanjung akan menerima SARA dalam bentuk bantuan barangan keperluan asas yang diberikan dalam bentuk tanpa tunai berjumlah RM100 setiap bulan bagi tempoh 6 bulan sehingga Disember ini. Ia akan dimasukkan secara automatik melalui akaun yang dibuka menggunakan MyCard penerima bagi pembelian di pasar raya atau kedai runcit terpilih seluruh negara. Menurut kenyataan MOF, penerima STR dari Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu akan menerima SARA bermula esok. Manakala penerima dari Perlis, Perak, Pahang, Melaka dan Johor pula akan mula menerima bantuan itu 31 Julai. Manakala penerima STR dari Sabah, Sarawak dan Labuan pula akan menerima SARA dalam bentuk bayaran RM600 sekaligus menerusi pengkreditan ke akaun bank atau secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN seluruh negara. Semakan status kenaikan SARA boleh didapati di portal rasmi STR di pautan tertera. Tidak sampai 2 bulan, kedai ikan bajet yang menawarkan harga ikan 50% lebih murah berbanding pasaran beroperasi, kira-kira 40 tan ikan sejuk beku berjaya dijual. Pemiliknya, Datuk A. Razak Abdul Kadir berkata beliau berpuas hati kerana misi utamanya untuk meringankan kos perbelanjaan rakyat tercapai walaupun keuntungan yang diperoleh tidak terlalu tinggi. Wartawan Khadizah Faisal ada laporannya. Menurut Datuk A. Razak, beliau terpanggil untuk memulakan perniagaan ikan sejuk beku pada Mei 2023 bagi memenuhi keperluan harian rakyat, khususnya golongan B40 dan peniaga kedai makan. Katanya, meskipun murah, stok yang diperoleh dari Oman, Yaman, Pakistan, India, Indonesia termasuklah hasil laut tempatan Sabah itu tetap berkualiti dan segar. Untuk mengelakkan penggunaan atau kita menggunakan teknik bahan-bahan kimia yang mana ada kesan sampingan kepada pengguna. Jadi bagi mengelakkan benda itu, kita buat keputusan untuk ambil daripada negara dan pekat Islam seperti yang saya nyatakan tadi. Kita menggunakan kaedah tadi yang saya nyatakan, blasting proses teknik yang mana ikan ini akan dimasukkan daripada 4 jam tarikh dan masa tangkapan itu akan dimasukkan ke dalam sebuah bilik sejuk di bawah suhu minus 40 darjah Celsius dan selama 3 jam, selepas itu dipindahkan kepada minus 18. Beliau dalam pada itu turut menyasarkan sekitar 30 cawangan bakal dibuka di seluruh negara menjelang 2024. Sementara itu, rata-rata pembeli juga berpuas hati dengan harga dan kualiti yang ditawarkan, malah sedikit sebanyak meringankan beban mereka dalam menguruskan perbelanjaan untuk kelangsungan hidup. Alhamdulillah, harga memang lebih murah berbanding dengan tempat lain. Lepas tu dia punya kesegaran pun memang segar. Ya, alhamdulillah lah, dia ada yang mempunyai barang kan dengan harga-harga segini ya, lebih kurang dalam 50 lebih ya. Ini kan. Tapi alhamdulillah lah, kalau di luar ni mungkin tak akan dapat.
Bukan sekadar ikan sejuk beku, pengguna juga boleh memperoleh pelbagai lagi bahan basah yang lain seperti ketam, sotong, daging dan lain-lain mengikut harga pasaran. Ikan-ikan yang dijual pada separuh harga ini sudah pasti dapat membantu mengurangkan kos perbelanjaan harian rakyat. Dan bayangkan, belum pun sampai 2 bulan kedai ini dibuka tetapi sudah menjual sehingga 40 tan. Dan semoga kedai seumpama ini dapat dibuka di seluruh negara, bukan sahaja membantu rakyat sekaligus mengukuhkan lagi pertumbuhan ekonomi di negara ini. Khadizah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. 9,600 pegawai dan anggota polis dihantar ke 6 negeri yang terbabit dengan pilihan raya negeri PRN bulan depan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata kesemua anggota berkenaan diselaraskan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA berdasarkan permohonan yang dibuat bagi negeri yang terbabit PRN. Apa yang dipohon oleh pihak KP Kelantan, Datuk Zaki, memang sangat ideal mengikut tata cara ataupun tata kelola yang sangat baik, tidak berlebih-lebih untuk meminta anggota mencukupi sahaja. Dan kita percaya bahawa permohonannya tidak juga melebihi 2,000 bantuan daripada luar. Selain Kelantan yang memohon bantuan tambahan anggota hampir 2,000 orang, turut memohon jumlah yang sama ialah Selangor, manakala Terengganu lebih 2,000 dan Pulau Pinang 663 anggota. Tan Sri Razaluddin berkata pihaknya akan memastikan kekuatan anggota di setiap negeri terbabit PRN adalah mencukupi bagi memastikan proses penamaan calon, berkempen dan hari mengundi berjalan lancar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menerima taklimat berhubung pilihan raya negeri PRN daripada Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun di Ibu Pejabat Polis IPK Kelantan hari ini. Beliau turut mengingatkan kepada semua pengundi supaya tidak bimbang untuk keluar mengundi kerana keselamatan adalah terjamin. Pada masa sama, beliau turut memaklumkan kawalan sempadan tetap berjalan seperti biasa menjelang PRN. Benarkah azan tidak dibenarkan di Pulau Pinang? Akhir-akhir ini sering tular di media sosial kenyataan yang mendakwa azan tidak dibenarkan berkumandang di Pulau Pinang. Dakwaan itu telah menimbulkan kemarahan warganet. Namun adakah ia benar-benar terjadi atau hanya dakwaan tidak berasas? Laporannya bersama Hanisa Hasanuddin. Ini antara hantaran yang ditulis oleh beberapa individu di media sosial. Semua kenyataan ini bukan sahaja menggugat ketenteraman awam, malah turut menaikkan isu perkauman. Bagi melihat keadaan sebenar, kru Berita Al-Hijrah melakukan tinjauan di sekitar Pulau Pinang, termasuk di kawasan balik pulau untuk melihat sendiri adakah benar dakwaan tersebut. Hasilnya ternyata semua dakwaan tersebut tidak benar. Ashhadu an la ilaha Bukan sekadar tinjauan, kami turut mendapatkan suara penduduk tempatan Pulau Mutiara itu. Dan ini penjelasan mereka. Kira belah seberang perai ni selalunya azan dah lah subuh dua kali. Subuh selalu dua kali lah. Duduk-duduk. Lepas tu azan dia, orang kata apa, setiap waktu tu ada lah azan. Sebab apa kita pun, orang kata kita sendiri yang tengok benda tu. Kita duduk ada sini. Kita tahu kita duduk sini lama. Tahu. Tu tak ada masalah apa lah pasal azan tu. Siapa yang duduk Pulau Pinang dia tahu macam mana. Ha, kalau keluar ni orang tak payah ambil orang tak apa. Macam dia tak payah ambil dengar orang lain cakap. Benda ni kalau orang duduk Pulau Pinang dia tahu macam mana. Beli azan ke telah azan apa. Semua elok lah orang kata. Penduduk yang ditemui turut menjelaskan hakikat sebenar di Pulau Pinang di mana wujud sikap harmoni dan menghormati setiap agama. Cina mereka hormat azan lah sebab macam kita pun surau dekat kat sini pun mereka pun tak ganggu apa lah, tak kacau apa. Kadang-kadang kalau kami buat kenuri apa pun kat surau tu pun mereka hormat, mereka ubah kereta apa semua. Mereka hormat. Macam kat surau Taman Cermai ni pun dekat dengan Cina apa semua, tak pernah ganggu apa.
Bagaimanapun, baru-baru ini muncul isu azan menggunakan pembesar suara tidak dibenarkan di sebuah kondominium. Namun, ia telah diselesaikan dengan cara baik. Isu larangan melaungkan azan di negeri Pulau Pinang ini tidak seharusnya timbul. Ini kerana ia telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Fatwa Negeri yang membenarkan penggunaan pembesar suara di luar masjid dan surau hanya untuk azan dan iqamah sahaja. Manakala bagi aktiviti lain seperti membaca Al-Quran dan mengalunkan zikir, dibenarkan menggunakan penggunaan pembesar suara yang hanya boleh didengari di dalam kawasan masjid dan surau sahaja. Dan untuk isu ini, janganlah kita libatkan sentimen perkauman mahupun sentimen politik kerana ini adalah sebahagian dalam cara untuk kita belajar menghormati kesemua agama yang terdapat di Malaysia ini. Hanisa Sanudin, Berita Al-Hijrah. Syarikat kosmetik FR Kasih Marketing Sdn Bhd melangkah setapak lagi ke hadapan dengan pembukaan fasiliti kilang terbaharunya di Sungai Petani, Kedah. Kilang yang menghasilkan produk berasaskan penjagaan diri dan kosmetik selamat serta bebas bahan kimia itu memulakan operasi sejak setahun lalu. Pengarah urusannya Faizal Rahban berkata, selain mengeluarkan produk kosmetik berasaskan sumber semula jadi khususnya kunyit putih, fasiliti itu juga menjadi platform bagi membantu orang ramai yang ingin berjinak-jinak di dalam dunia keusahawanan. Sebenarnya kita menyediakan fasiliti ini hampir dengan kos 1 juta bagi membantu usahawan di luar sana yang nak berjinak-jinak ataupun mereka yang masih lagi mencari-cari kilang untuk menghasilkan produk yang berasaskan kosmetik yang selamat dan tidak mengandungi bahan kimia. Jadi platform ini yang kita cuba sediakan kepada usahawan, dan kita juga nak latih ataupun nak mendidik usahawan. Sebenarnya kita bukan semata-mata menjual produk, tetapi kita juga perlu melakukan beberapa kriteria ujian di badan-badan piawaian supaya produk yang kita hasilkan tu memang betul-betul selamat dan kita tak syok sendiri. Menurutnya, setiap produk dihasilkan di fasiliti itu seperti sabun, pencuci muka, set penjagaan wajah dan sebagainya telah melalui proses penyelidikan dan pembangunan R&D yang lengkap serta menepati piawaian yang ditetapkan bagi menjamin keselamatan penggunanya. Malah, kerjasama erat dengan Universiti Utara Malaysia UUM menjadikan setiap keluaran FR Kasih Marketing lebih terjamin dan diyakini. Menurut Faizul, FR Kasih Marketing turut menyediakan konsep kuantiti pesanan minimum atau MOQ di mana mereka yang ingin memulakan perniagaan boleh bermula dengan kuantiti produk yang sedikit dengan kos yang minimum. Kita cuba bantu dengan seberapa banyak yang mereka ada yang mungkin berjumlah RM1,000 ke untuk mereka cuba kembangkan bisnes ini. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita bukan sahaja membantu SME, kita juga boleh menghidupkan industri luar bandar ini sebenarnya. Katanya, FR Kasih turut mendapat bantuan dan sokongan daripada Majlis Amanah Rakyat MARA, Majlis Perasmian Pembukaan Kilang FR Kasih Marketing Sdn Bhd yang bertempat di Kedah Halal Park, Sungai Petani, disempurnakan Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Kalaupun kita hari ini mungkin dalam soal industri kecantikan contohnya, mungkin kita hanya 2%, 3%. Tapi kita kena ada target macam mana sektor ini boleh dimasuki oleh Bumiputera dan boleh kita berkembang sehingga peringkat 20% atau 30%. Itu yang akan menjadi benchmark yang lebih bermakna. Untuk maklumat lanjut berhubung FR Kasih Marketing, hubungi talian 019-970-1654 atau 017-460-0989. Kerajaan kini dalam usaha meningkat serta memperkasakan jurusan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET seiring dengan hasrat negara ke arah teknologi digital dan revolusi perindustrian 4.0. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memenuhi keperluan industri termasuk menarik minat pelabur berteknologi tinggi melabur dalam negara. Menurut Datuk Seri Anwar, kepakaran serta kelayakan yang ditunjukkan graduan tempatan khususnya dari TVET ternyata mampu menarik minat pelabur-pelabur asing. Bagaimanapun, jelasnya beberapa perkara harus diberi penambahbaikan dan dipertingkatkan bagi memberi keyakinan kepada pelabur terutama dalam menguasai bidang kemahiran. Justru katanya, kerajaan memperuntukkan jumlah peruntukan yang besar untuk TVET iaitu sebanyak RM6.8 bilion setahun. TVET itu sudah dirobah daripada sampingan kepada suatu tahap yang sama diberi pertumpuan dengan bidang akademik, dan dalam beberapa bidang
untuk memenuhi keperluan Tesla atau Starlink atau SpaceX oleh Elon Musk dan Geely Proton dan Petronas Aramco, Petronas Total, Petronas Mitsui. Ia memerlukan latihan Tibet dan tenaga dari Tibet. Tambahnya, usaha mempertingkatkan dan memperkasakan jurusan Tibet ini termasuk meningkatkan gaji yang sepatutnya diterima mereka dengan harapan minat generasi muda terhadap jurusan Tibet meningkat. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan semasa sesi bual bicara Community Tibet sempena program Sentuhan Kasih Desa Pulau Pinang di Kepala Batas Pulau Pinang pada Ahad. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo. Dalam pada itu, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, bermula tahun ini pengambilan Tibet akan diselaraskan bagi mengelak berlakunya persaingan dalam pasaran yang sama. Ya, kita tidak lagi melatih membuat keripik keropok. Tetapi kita pergi IR 4.0. Kita mahu untuk menerobosi EV, electric vehicle, termasuk motor, termasuk kereta, termasuk drone. Dan ini adalah pasaran berteknologi baru. Hujan lebat dan tanah runtuh di Korea Selatan. Angka korban meningkat. Bertemu lagi. Angka kematian akibat hujan lebat dan tanah runtuh di Korea Selatan mencecah 32 orang. Manakala lebih 10 orang masih hilang. Kebanyakan kematian dilaporkan di wilayah Tenggara, Yongsan Utara. 17 maut akibat tanah runtuh. Lebih 10 orang masih hilang, manakala lebih 7,500 penduduk dipindahkan dari kediaman mereka di 13 bandar dan wilayah di seluruh Korea Selatan. Lebih 200 jalan ditutup di Korea Selatan dan semua operasi kereta api digantung. Sebanyak 12 penerbangan dibatalkan pada Ahad. Seorang wartawan warga Meksiko maut akibat ditembak di pusat peranginan pantai Acapulco di barat daya Guerrero. Mayat Nelson Matus ditemui di dalam keretanya di tempat parkir dengan kesan tembakan. Akbar Reforma pula melaporkan kejadian terbabit berlaku di kejiranan Emiliano Zapata di utara Acapulco. Laporan sama yang memetik media tempatan menjelaskan mendiang sebelum ini pernah terbabit dalam dua cubaan bunuh masing-masing pada 2017 dan 2018 namun terselamat. Kes pembunuhan Meres itu berlaku seminggu selepas mayat Luis Martin Sanchez yang juga seorang wartawan di Akhbar La Jornada ditemui selepas dilaporkan hilang di Nayarit. Siasatan ke atas kes rasuah, jenayah dan kartel dadah di Meksiko kebiasaannya mendorong kepada risiko yang tinggi. Meksiko negara yang mendahului bagi jumlah kes kematian dalam kalangan wartawan tahun lalu. Kapal persiaran terbesar di dunia, Icon of the Seas, membuat kemunculan sulungnya minggu lalu. Kapal ikonik yang baru-baru siap di Finland itu dijangka membuat pelayaran rasmi pertamanya dari Miami pada Januari 2024 dan ia 5 kali lagi besar daripada Titanic. Kapal persiaran yang membuat ujian awal ke laut terbuka di luar pantai Finland itu sebagai game changer atau pengubah situasi atau keadaan untuk percutian. Ia mempunyai kemudahan seperti 7 kolam termasuk kolam renang terbesar di kapal laut, taman air terbesar di dunia di kapal laut, 6 gelonso air dan 9 pusaran air buatan. Icon of the Seas juga dilengkapi dinding untuk aktiviti panjat tebing, Dewan Makanan Pertama Royal Caribbean, Carousel bertemakan pantai, arcade dan padang golf mini. Sebaik sahaja ia berlayar, kapal besar itu yang panjangnya hampir 360 meter akan dapat menampung sehingga 5,610 penumpang dan 2,350 anak kapal di dalam binaan 19 tingkat. Namun, Icon of the Seas berdepan tempias tenggelamnya kapal Titanic yang dilaporkan terbesar pada tahun 1912 kerana melanggar bongkah ais. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok.
Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Baca dan fahami buku Adab Berbeza Pendapat dalam Islam. Semoga kita mendapat ilmu dan manfaatnya. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur, satukan umat dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.